Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki. Gue beneran mau nanya nih sama lo. Tapi lo jawab jujur ya. Emang bener si Reva sama gue mau nikah? Lo jangan bohongin gue. Gue juga udah cross check kok semalam. Aduh, mau jawab apa ini gue? Iya, Bel. Lo benar kan? Nggak bohongin gue? Aduh, gue udah terlanjur janji sama Haika lagi. Gak bakal bocorin soal boy sama Reva. Ya gue nggak bohong lah, Bel. Ngapain juga gue bohong sama lo sih? Oke. Gue percaya sama lo. Tapi Ki, kalau sampai lo bohongin gue, ya lo end hidup gue. Ya, Bel. Ya udah kalau gitu, kita cabut yuk. Kalau gue tunggu di motor dulu. Ya deh, gue juga mau bilang sama nyokap gue dulu. Udah, gue tunggu di motor ya. Ya. Mam, baru mau pamit. Kita cari tahu gosip atau nyaan neta berita. Hah? Ya, Mam, beneran. Si Oki tuh gak bohong, si Reva emang sama si Boy mau nikah. Aduh, gaswat. Ih, gaswat kuadrat ya, Mam. Kayaknya si Gana mah, Mami juga harus cari tahu deh dari geng rusuh Mami. Akhirnya biar lebih pasti kan? Iya. Ya mudah-mudahan aja enggak. Ini udah ditungguin siapa tuh. Yaudah deh, Mam, aku jalan dulu ya. Yaudah-udah. Ayo, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Neng. Ya. Aduh, kudu cari tahu. Kudu. Ya, Mam. Kudu cari tahu. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga. Kalau udah, Neng. Aduh. Oma, lamu kakak pun tuh suka seger. Assalamualaikum. Om. Sudah, kalau begitu, Om pamit dulu ya. Di bengkel banyak kerjaan, ya. Hati-hati, kampus. Belajar, belajar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Ki. Ya, sama-sama. Bisa gak? Tolong dong. Aku harus omongin dia sekarang. Ngomong sama dia. Cepan sih, naik banget. Selalu aja muncul di depan gue. Ngapain coba? Kayaknya pengen banget manas-manasin gue. Lihat aja ya. Gue bakalan cari cara lain buat ngancurin mereka. Bel, gue cabut dulu nih. Oh iya, thank you ya Ki. Iya, sama-sama. Ini helmnya. Udah? Oh udah. Hati-hati Ki. Yo. Dah. Bel, ada yang mau gue omongin sama lo. Soal apa ya? Duduk aja dulu deh. Mana mau ngomong apa ya ke gue? Serius, Mon. Jadi abah lo sama bokap lo mau berantem? Lo emang gak tahu? Mon, beneran gue bener-bener nggak tahu. Ini si Bella bener-bener nggak tahu apa pura-pura nggak tahu sih? Kayaknya Bella emang beneran nggak tahu deh. Kok gitu ya, Mon? Ya jadi gitu, Bella. Bokap gue itu nantangin abah untuk fight di ring. Dan intinya kalau bokap gue yang menang, abah harus ikutin konsekuensinya. Gue sama Ray harus jadi jauh. Gitu ya? Tapi gue beneran ya, Mon. Gue asli gue gak tahu apa-apa soal ini. Ya intinya gue minta tolong sama lo deh, Bel. Karena gue yakin bokap gue tuh bakal ikutin setiap omongan lo. Dan gue minta supaya bokap gue tuh sama abah gak jadi fight. Gimana pun caranya. Dan gue yakin lo pasti bisa untuk meyakinin bokap gue.
Ih, gue gak nyangka perjuangan Om Dana ternyata sampai segitunya ya. Berarti kalau Om Dana menang, gue punya kesempatan lagi dong buat deketin Mondi. Kan Raya bakalan dijauhin dari Mondi sama abahnya. Artinya, yes! Get lost deh lo, Ray, dari cowok inceran gue. Kalau perlu lo ngejauh selama-lamanya sana. Yaudah gue coba deh. Tapi gue gak janjiin apa-apa lah ya, Mon. Thanks, Abel.